mangan tok. Padahal ya kita itu dikatakan lah kalau ada manusia yang rakus semuanya dimakan, maka dia diserupakan dengan babi. Kenapa enggak ada beda? Karena itu dicontohkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan orang yang kegemarannya digunakan untuk kenikmatan badan, mengikuti keinginan anggota tubuhnya. Seperti apa? Makan. Uripe mangan tok. Padahal ya kita itu dikatakan makan untuk hidup, ya makan untuk hidup. Jadi makannya kita untuk menyambung hidup kita, nggak mati kelaparan. Bukan dibalik, hidup untuk makan. Lah podo karo PT lan, ya tangi turu mangan. Sama dengan sapi, bangun tidur makan. Lah orang yang pikirannya itu hanya makanan, makanan, hadir majelis yang dibingungno itu mangan opo ndek gunung yo. Ya. Nanti ada hall iku kebuline enak iku. Kok mampir nang kene mangan ndek kene lho. Yang dipikirkan makan. Lah terus apa bedanya dengan sapi dan ayam? Begitu juga yang dipikir apa ya, kehidupannya seperti geragas. Kalau bahasanya teman-teman itu biasanya nol har ya, nol har. Kalau bahasa kasarnya sing gak gelem iku ya sing metu biasane ndek jeding lho ndek WC, isiku sing gak gelem. Liyane kabeh doyan. Bahkan pekecot digawe sate doyan. Enggak wis parah. Lah ini diserupakan dengan babi. Ini yang menyerupakan bukan saya cuma nerjemahkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Babi, babiku kabeh doyan, bahkan kotorannya dimakan. Ya, kotorannya sendiri dimakan. Lah kalau ada manusia yang rakus semuanya dimakan, maka dia diserupakan dengan babi. Kenapa? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya.